angsuran kami ke sebuah lagi lokasi sekolah lama yang telah pun ditutup. Terbiar hingga kini. Dengan pelbagai kisah yang diceritakan, gangguan demi gangguan yang menyebabkan sekolah ini terus menjadi igawan misteri. Namun, adakah sekolah lama ini atau jalan lama ini yang menjadi persoalan? Sekian jam sebelum gelap. Aku rasa kita masuk sana. Oh, tak ada. Macam dah ada kosong je. Satu blok ke? Oh, dia macam semak kan. Aku rasa sini mungkin ada jalan ni. Bangunan dia belah sana ada. Ha, yes. Ada. Laluan yang boleh kita akses dari sini nampak mudah. Ui, teruk juga ni sekolah ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi untuk video kali ni di channel Lewat Studio. Dan hari ni sedikit penelusuran kami di sebuah sekolah sekolah Cina ataupun di tinggal ataupun dah terbiar lama. Dan kami mengambil peluang untuk sama-sama repeat balik. Dan sebelum ni pernah kami datang juga ke kawasan ni, tapi malang sekali footage-nya korap ataupun hilang tiba-tiba. Jadi kita repeat balik untuk kita dapatkan kembali keadaan terkini sekolah Cina ni. Dan kami pun tak tahulah sejauh mana cerita-cerita yang disampaikan ataupun dikongsikan berkenaan dengan sekolah ni berkenaan dengan cerita-cerita mistik. Tapi ini merupakan sekolah lama yang dah terbiar. Rasanya hanya tinggal rangka-rangka je. Ini keadaan agak bahaya juga sebab kawasan baru lepas hujan dan dia risaukan bintang-bintang yang berbisa je lah. Okay. Dan dulu lokasi ini juga dicadangkan oleh rakan-rakan untuk kami explore. Kami dah datang tapi footage menghilang. Kita pun tak tahulah sejauh mana dia punya view boleh kita bawa. Sebab tengok dah semak sangat ni. Terlalu bersemak. Oh, sini rasa macam tak boleh nak lalu. Tak apa, kita tinjau dulu . Tadi kalau kita lalu dari sana, kita nampak lah bangunan tu. Tapi semak dah macam ni, kami pun tak nak mengambil risiko yang besar. Sangat bahaya juga ni. Ni dari keadaan ni. Keadaan yang bersemak kat sini. Sentusan Aceh. Wah, bau depanan kuat. Boleh buat nasi lemak . Jadi ni belok ke akhir . Mungkin lah. Ha, last. Besar tak besar lah. Oh. Aduh, ada kegegar lah pula. Ya Allah, ada menggigit. Hai. Kegegar menggigit. Ya Allah. Masuk dia punya sarang, tahulah.
Okey, kita tengok apa-apa bahan-bahan terbuang ataupun bukti yang dulu-dulu. Hui, telefon nama ni. Lama sangat kau tengok. Nicholas. Selamat sila matikan suci serta gunakan. Okey. Tulisan Cina tak tahu, tak faham. Tak apalah. Mungkin kamus. Telefon nama. Peringat macam lah. Satu blok bulan. Kuning tandas. So kalau lalu nak menghala ke sini macam payah juga ni. Cuba kita tengok ke sini. Sebab kami memulakan dari belakang dulu sebab kita mudahlah untuk kenal pasti laluan yang boleh kita masuk. Bila kita keluar pun dah cepat berbanding kalau kita masuk sini dulu. Nanti bila kita sampai dalam dah jadi sikit semakin gelap. Oh, masuk ke tengah. Tengah apa? Ni mungkin laluan daripada luar kan? Laluan daripada jalan besar ni. Okey. Ke kanan, ke kiri ya? Ha. Kiri. Eh. Okey, okey, tak ada. Okey. Kita mula dari sana dulu. Aku memilih kawasan tandas tapi aku tak masuk ke dalam tandas ialah keadaan tandas yang kami tak berapa gemar. Memang kotor lah kan, tapi kawasan sekitar dia insyaAllah boleh. Waktu dah nak hampir maghrib, sebelum kita balik kita try dulu. Jadi sampai di sini saja kawasan tandas tu. Kotor ya Allah. Tak muah. Spoil. Okey, malam nanti kita akan repeat balik . Ini adalah sepintas lalu untuk kita kenal pasti laluan yang boleh kita cuba masuk nanti supaya tidak terperangkap ataupun kita tak salah masuk. Okey. Kami dah dapat. Wow, depan tu memang nampak lebih mengerikan. Ini apa? Macam kantin ke apa ni? Pun sekolah juga, kelas juga. Ada makmal ke ni? Tush. Tikus. Okay, kawasan ni memang agak padu sikit . Berbanding belakang. Okey. Keluar. Kita cepatkan masa. Dan tak silap kami, memang adalah beberapa tim yang pernah membuat rakaman dekat sini. Jadi, kami pun tak nak lepaskan peluang. Betul tak gitu? Kan? Kita share lah. Ini dari sisi kamera kami pula. Tapi memang betul-betul hutan . Tengok.
Teruk sangat dah. Tak boleh nak kongsi sangat dah. Walaupun dia sekolah Cina, tapi dia masih ada lagi membesarkan, memberi keutamaan kepada bahasa Melayu. Contohnya, sila matikan sui setelah digunakan. Jadi bahasa Malaysia juga dia utamakan. Ini macam okay, kita cuba sampai ke ujung dan kami akan matikan rakaman. Memandangkan hari semakin gelap. Langgar sepada sawang laba-laba. Tak boleh masuk. Kita kena keluar ke tengah. Jadi laluan yang selamat ialah laluan dari tengah sebenarnya. Laluan dari tepi ni sangat bahaya juga. Kita cuba naik atas ni tengok. Ini apa dia? Pejabat. Pejabat guru besar. Wah. Betul-betul tepi jalan eh. Pejabat guru besar ni. Ini jalan dia. Memang dapat view tepi jalan lah. Okay. Ini mungkin pejabat kanan guru besar. Pejabat juga. So, ujung apa dia? Dah roboh. Ada satu lagi ruang. Ini ruang apa eh? Oh, ni dapur. Wih, luas. Store ni. Dan ni ruang dapur. Ni mungkin ruang makan. Oi. Kejap. Adakah kau yang berbunyi ni? Oh ni, cicak jatuh. Oh. Apa bunyi tu? Kenapa? Okay, keluar. Sampai ni, sini saja. Rakaman untuk atu siap dan maghrib. Okay. Dia memang betul-betul tepi jalan eh. Kawasan sekolah Cina Tebiar ni adalah kisah-kisah yang dikongsikan oleh rakan-rakan kenangan dengan kawasan ni. Jadi kita cuba kongsikan juga lah untuk apa yang kita dapat. Jadi nantikanlah untuk malam nanti penelusuran kami di kawasan ini. Kita akan repeat sekali lagi untuk sesi malam bersama dengan kami, kami bertiga eh. Aku Tuan Sasuke Hikaru dan juga Along Buzai Vlog.
kami bertiga akan membuat penelusuran di lokasi ini. Setelah sekian lama tak datang, repeat balik. Oh? Tak ada. Kena keluar setengah balik. Depan ni bukan tak boleh jalan keluar. Kalau kita ada parang, boleh tebas-tebas sikit lah. Dia susah sikit lah kan. Okay, assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk sesi malam. Malam ni bersama dengan kami dari tim Osasuke Hikaru dan juga Alung Huzai Vlog. Dan ada seorang lagi, kita akan cuba temu ramai ataupun interview berkenaan dengan jalan yang dimaksudkan ini. Dia kata jalan ini ada banyak misteri yang berlaku, termasuklah yang diceritakan oleh sendiri sekuriti yang pernah jaga di sekolah ni. Jadi kalau kita tengok pun memang nampak sangat sunyi dan sangat gelap. Hanya di kawasan ni saja yang terang dengan lampu. Jadi kita tunggukanlah apa yang berlaku ataupun cerita yang akan disampaikan oleh sahabat kita seorang ni. Jadi sebelum tu, inilah dia sedikit tinjauan dari luar sekolah ni. Sementara kita tengah tunggu set up daripada rakan-rakan ni. Along Kilong. Right. Dan Osasuke. Kat member lah, member kampung. Member kampung, member duduk sini lah. Ya, apa nama? Nak hantar adik dia pergi bandar tu. Oh, okey, okey. Lepas tu, ala maghrib lah, dia pergi maghrib. Alanya balik tu, macam kat isyak tu, laju lah. Sebab dia nak main takraw tu. Maghrib Okey. Tu masa balik-balik tu, isyak lah dekat isyak, lepas isyak lah 9 tu. Dekat jalannya, panjang jalannya. Lalu sini? Ada 3 beranak. 3 beranak? Dia macam nahan lah. Uyuh. Tapi sebelum tu pun memang kebanyakannya memang kecoh. Kat area sini macam lampu sekolah ni kadang ada orang kampung cakap lalu terang-menerang. Tak tahu apa yang misteri sekolah ni ataupun jalan. Yang pasal abang security cerita tu betul ke? Tu pun ada juga dengan cerita. Apa dia kata? Siapa yang masuk cerita dia kata? Ada malam ada kereta problem ke apa lah. Dia tolong. Lepas tu benda tu macam, tapi tak ada benda yang dia tolong security tu. Tapi tak pasti lah tu, sebab dia pun, kita pun tak jumpa orang security tu. Lepas tu dengar bunyi horn, lepas tu kereta tak ada. Banyak. Wah, banyak biasa ni. Aku Yang serius? Betul. Aku on record ni. Ya. Betul. Saya tak bohong. Aku on record ni. Cakap ni untuk ilmu hitam punya lah. Okey, jadi kita dah dengarkan sedikit cerita daripada Ateh. Jadi kita nak terus masuk ke dalam. Sebenarnya kita nak cerita pasal jalan ni dulu. Kita nak cerita pasal sekolah ni. Apakah yang misteri dan misteri, mistik dan misteri. Jadi sama-sama kita explore. Boleh dia eh? Kita tengok apa yang berlaku pada sesi malam ni lah. Mana tahu boleh kita kongsi kepada semua penonton dekat channel Lewat Studio dan juga rakan-rakan eh. Mana tahu dekat channel Ohi pun termuncul ke benda kita tahu kan. mana tahu channel Along Vlog pun termuncul ke kan. Kita tahu muncul ke apa. Dia guna prop. Rezeki masing-masing lah kan eh. Okey, jangan buang masa, jom. Along Huzai guna prop. Mana? Guna prop. Guna prop. Aduh, memang proper betul lah. Okeylah, jadi jangan buang masa, jom sama-sama kita masuk ke dalam untuk kita explore sekolah Cina terbiar. Okay, mengikut apa yang kau cerita tadi pun pasal jalan ni pun, kereta pun ada juga lalu tapi tak banyak lah eh. Ada masa-masa kereta langsung tak ada. Tiba-tiba stop recording sebab lagi pun aku tak tekan ni. Mana dia? Jadi kita tak naklah perkara yang tak baik berlaku. Semoga semuanya berjalan dengan baiklah, insyaAllah. Oh, belakang ni dewan eh. Ini ni pengisah, boleh pisah. Boleh kelas-kelas. Ya, betul-betul semak eh. Dia memang sekolah lama ni, tahun-tahun 60-an, 50-an, 60-an punya design lama ni.
Okey. Tapi aku rasa macam kenal lah dia punya lokasi ni. Macam pernah tengok juga. Tahu lah macam pernah penacam juga. Adalah satu-satu tempat tu. Ada satu, dua, tiga bangunan yang besar ni lah. Dua, satu, tiga depan tu kan. Ada lagi belakang? Oh, ada TV lama. Eh ni, komputer lama. Okay, kami sekadar meninjau lah apa yang ada kat sini. Sedikit tinjauan yang apa yang boleh kita kongsikan eh. Sebab kita nak tahu juga cerita daripada penduduk setempat, ada juga orang sini. Jadi boleh cerita lah kan. Sebab macam aku orang dari luar, tak tahu nak cerita apa. Cerita semang-semang kosong kedai kopi tu ya eh. Tapi nak cerita pasal-pasal apa yang ada kat sini berlaku, yang pernah berlaku ni, kita bawa orang tempatan sendiri yang boleh kongsikan. Okay, belakang tu. Okay, kita kena berhati-hati lagi bila kita keluar kat belakang ni. Nampaknya limit kami sampai di sini je lah. Sebab tak ada laluan. Sana semak, semak ke? Atau padang? Ini semak. Semak lah eh. Nampak ni ada padang ni, dia kebun orang. Oh kebun. Orang menjaga eh. Kebun orang tak payah masuk lah eh. Ini ada kerengga tu, jaga-jaga. Aku dah kena gigit kerengga ni. Sana perempuan sini. Ni sekolah rendah kan? Sekolah rendah. Kelas dia pun tak adalah banyak. Mungkin kelas sekolah baru dia lebih besar lagi kan? Longkang. Okey. Ni kelas apa pula ni? Tadi duduk tanya-tanya juga ni. Ada macam ada kabinet ni. Oh kabinet eh. Kelas. Okey, kejap. Ada kawasan yang belakang ni yang Uhish kata tempat babi berkubang ni. Ni kena hati-hati. Tak nampak sangat lah. Kalau kita tengok laluan ni apa dia punya rare ni. Boleh macam. Ni okey tak ada apa. Sini tadi besar juga lah. Eh kelas ni besar eh. Yang ni. Ini besar. Tengok dia punya apa kayu dia ni. Huh. Padu ni. Ha. Kuat ni. Dia punya design-design ni masih kekal lagi. Tapi sayanglah kalau dibiarkan macam ni. Walaupun dah ada bangunan baru kan, cuba dinaik tarafkan ataupun dia buat sesuatu yang lain ni supaya boleh dimanfaat yang lah juga tempat ni kan. Tak biar terbiar macam ni. Tapi dia jadi macam ni, macam mana? Sayang lah. Jadi takut jadi sarang yang sarang-sarang yang tak berkenaan je. Banyak juga kertas kertas. Tapi ada juga tulisan Arab ah. Ni bahasa Jawi. Ada bahasa Jawi juga walaupun sekolah Cina. Allahuakbar yang dibijak. Takut kita tersalah pijak. Ini yang oh, pelajaran rukun Islam. Rukun Islam.
Muncak 25 saja. Ini ada yang belajar bahasa Jawi. Okey, Durna. Oh, Durna ni atas dulu. Keluar balik. Kedua setel yang atas, bawa kita naik. Shoes off. Sorry lah, terpaksa pakai kasut lah sebab dah kotor kan. Okay, tadi kita dah masuk ke sini. Masuk kali kedua. Sekolah baru ni tak jauh ke sini eh? Jauh juga? Sekolah baru dekat bandar. Oh, bandar. Oh, ni. Ni usia ini bukan sekolah ni ni. Bukannya. Sekolah tak ada macam ni. Ini lain. Ini apa ni? Bola ni. Ni bola ni. Maksud ni kalau bola punya 2015, sekolah ni lagi lama lah. Ni dia rambut masuk ni. Ni dia rambut masuk ni. Sebab kita tak dapat secara detail lagi. Selagi tak dapat daripada pihak sekolah punya ataupun daripada bukti daripada sekolah kan, kertas-kertas last ataupun kalender lah kan, kalender sekolah kan, susah nak cakap lah tahun bila lah kan. Tak tengok lama sangat ni. Ni bukan 2015 ni, lebih 10 tahun ni. Okey, sekarang ni kita akan ke sekolah atau ke sekolah pula. Kita akan ke bilik guru besar di atas ni. Bilik guru besar tau. Ni bilik guru besar ni pangkat dia paling tinggi lah di sekolah eh. Okey, kita cuba naik. Bilik guru besar ni memang sangat dekat dengan jalan jalan besar tu. Jalan yang boleh dikatakan rare. Kata okay. Kita start dari ujung dulu. Start dari ujung, nanti kita keluar dia terus senang. Tak payah dua kali kerja lah. Bilik guru. Bilik guru pun tak besar sangat lah. Ni cukup-cukup lah. Ni dapur, kantin, bilik store simpan barang-barang ni. Bola jaring, bola baling. Jadi kita akan cuba rakam setiap sudut mana-mana yang boleh kita kongsikan. Kalau dapat kita kongsikan sama-sama lah eh. Ini ada, mungkin ada juga anda, adik-adik kita yang pernah bersekolah di sini, di sini dulu. Ada juga orang Melayu kita sekolah Cina. Kan dah besar lah pun kan. Boleh kongsi lah eh. Ini apa ni? Kampus Astro. Ini bukit liring tepi. Nampak macam kesan ada orang curi kabel ni. Okey.
So sepanjang kau explore kat sini, tempat tu lah, pokok tu lah yang aku katakan ada aura kuat sikit kan. Kawasan-kawasan kelas so far. Kalau setakat ni pokok dengan bangunan kita pergi last kali kan. No, yelah. Kawasan sini okey lah, kawasan dalam ni tak ada kawasan kan. Dia punya spot dia memang situ. Betul lah. Tu yang si Alung pun kena kat situ juga. Itu kan, bau dia kata. Bau dia kata. Dekat belakang kan. Sayang dulu masa aku apa, datang rekaman hilang. Walaupun kejap tapi kita nak repeat balik kan. Sayang masa tu. Ni bila dah repeat balik ni rasa puas sikit lah. Dapatlah kita cover ke seluruhan bangunan. Mungkin ada yang dah tertutup di pokok-pokok. Tak boleh masuk. Tak apalah. Dah tertutup habis ni. Okay. Kita masuk sini kejap sebab sini nampak macam ada sesuatu boleh kita kongsi kan. Kotor sikit lah ni. Ada bunyi. Macam ada ikut gerak ke. Macam ada orang ikut aku gerak. Bunyi tu dia macam double. Okay. Rasanya sampai di sini je kot. Okay dia. So settle. Jomlah kita balik ke base. Sementara kita tunggu diorang settlekan tas diorang malam ni. OH dengan Along Bilok, Along Uzai Bilok sedang melakukan eksplorasi di dalam. Jadi kita nak ganggu diorang lah. Kita keluar dulu lepak di base. Jadi kita bagi diorang lebih feel untuk buat rakaman. Walaupun datang dalam tim selama 4 orang, tapi bila dia rasa, dia rasa. Kalau datang seorang-seorang, kalau dia tak rasa, dia tak rasa. Bergantunglah pada keadaan pada hari itulah. Okay, kita lepak di base kereta. Kat luar tu boleh kita lepak-lepak. Sokok, cewa. Bagi dia orang settle dulu. Dah tak ada dah lampu. Lampu jalan dah tutup. Memang dia tutup gelap lah. Dah tak ada gelap lah. Nasib baik sebab buat tadi kan. Tak gelap. Tadi menyala lampu ni. Sepatut menyala lah lampu ni. Kenapa dia tutup tengah malam? Pelik lah ni. Baik. Itulah dia sedikit rakaman yang dapat kami kongsikan di lokasi sekolah terbiar ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus sokong kami menonton video kami dan sama-sama kita berkongsilah apa yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah kita akan jumpa pada video-video yang akan datang. Dan sebelum itu, terima kasih juga kepada Along Uzai. Along Uzai yang membawa kami ke sini juga. Boleh dikatakan hampir sesat dan ini dia. Apa arti di belakang sana, terima kasih banyak-banyak. Dan juga... Lidia Ausa Suke Hikaru yang sama-sama kita call up untuk kali ini . Okay, apapun, terima kasih kepada semua yang menonton dan support kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.